Pachi, bangunlah. Oh, Nathalie-ku, saya memang rasa sangat bersalah sekarang. Saya dah gagal lagi dan awak dah gunakan semua tenaga awak secara sia-sia. Tak, ia tak sia-sia. Di dalam tablet penjaga tu ada terjemahan buku jampi. Sekarang, kita boleh baiki Miraculous Merah. Pakcik! Pakcik! Pakcik Fu! Cantiknya kostum kamu. Siapa kamu? Dia dah hilang ingatan. Itu peraturan penjaga. Memori dipadam bila serahkan kotak tu untuk lindungi identiti rahsia pemegang Miraculous. Pakcik okey. Kita kawan, Pakcik. Jadi, seronok jumpa kamu. Selamat tinggal, Tuan. Sekejap. Awak belum baiki apa-apa pun. Masih ada harapan. Tentulah. Miraculous Ladybug! Pakcik, Pakcik ingat saya tak? Maaf sebab saya tak kenal kamu, tapi ini kali pertama saya jumpa kamu berdua. Ya, tentulah. Apa jadi padanya tak ada kaitan dengan apa yang Chloe buat? Jadi Magic Ladybug saya tak boleh buat apa-apa. Sayang betul kamu buang pemegang kunci yang cantik. Saya boleh letak kunci. Ia juga sepadan. Saya harap John Patrick dah kemas semua beg kita. Kita pergi sekarang juga. Chloe, Mak kamu buat keputusan untuk tinggal di sini. Iya, kami berdua dah banyak buat kesalahan ini, tapi itu biasalah kan? Apa yang penting ialah baikinya, kan? Oh, ratu saya.